Sobat, kita sekarang menuju Air Terjun Guruh Gemurai. Ini pintu gerbangnya, Sobat. Tiket untuk masuk Air Terjun Guruh Gemurai kami bayar Rp15.000, Sobat. Dua orang tambah satu mobil, Sobat. Di objek pariwisata Air Terjun Guruh Gemurai ini juga disediakan tempat parkir kendaraan, Sobat. Cukup luas, Sobat. Di Air Terjun Guruh Gemurai ini, Sobat, ada juga musola yang disediakan, Sobat, sehingga tidak terganggu waktu sholat, Sobat. Mantap, Sobat. Sobat, di Air Terjun Guruh Gemurai ini juga disediakan tempat untuk duduk-duduk santai sambil makan, Sobat, menikmati indahnya Air Terjun Guruh Gemurai. Ada beberapa, Sobat, ada yang di atas sana dua, Sobat, kemudian ada juga di sana satu, Sobat. Jadi sangat recommended, Sobat. Sobat, di objek wisata ini juga dikelilingi oleh pohon-pohon karet, Sobat. Di Air Terjun Guruh Gemurai ini, Sobat, terpampang juga Sabta Pesona, yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keindahan, keramah tamahan, dan kenangan, Sobat. Dan pesan saya, Sobat, supaya kita semua menjaga kebersihan, Sobat, supaya suasananya bertambah nyaman, Sobat. Sekarang di Air Terjun Guruh Gemurai yang berada di Kabupaten Kuantan Sisingi, Sobat, atau di Kuan Sing. Ini jaraknya 1,5 kilometer, Sobat, dari jalan provinsi dari Giliran Jauh ke Lubuk Jambi, Sobat. Jadi sangat menarik, Sobat, tempatnya. Ini di sini ada, kita ke bawah ada tangga yang berliku-liku, Sobat. Sobat, Sobat, Air Terjun ini belum banyak dikenal orang, sehingga belum banyak sentuhan dari banyak orang, Sobat. Jadi cukup cantik dan indah sekali, Sobat. Jadi ini sangat recommended, Sobat. Oh,
sobat. Ini jalan menuju ke air terjun tingkat 3 sobat. Jalannya juga cukup curam sobat. Jadi harus ekstra hati-hati sobat. Dan jalannya hanya muat untuk satu orang sobat. Dan jalannya cukup semak sobat. Jalan sobat. Kita mau masuki air terjun tingkat 3 sobat. Yang tingkat 2 nya nampak sedikit sobat. Kemudian yang ketiga. Kemudian situ ada yang keempat dan seterusnya sobat. Benar-benar masih asli sobat.